Halo teman-teman, kita dari situs Banyuwangi. Kita akan melanjutkan eksplor ke sebuah ujung dari hutan ini yang katanya ada rumah teman-teman. Kita lakukan eksplor berempat. Saya, Mas Harfi Nurrohman, sama Mas Iskafian dan Mas Sultan Irsyah. Kita berempat teman-teman. Ya, ini kita melewati sebuah hutan ya. Sebuah hutan dan ada jurang teman-teman. Ya. Kalau saya baru pertama kali ini ke sini. Enggak tahu yang teman-teman yang lain. Dan mohon maaf kalau emang gelap teman-teman karena emang enggak ada lampu sama sekali. Ini enggak ada lampu sama sekali teman-teman. Emang benar-benar gelap kecuali lampu dari motor kita teman-teman. Teman-teman lagi di depan, saya berada di belakang teman-teman. Jadi nggak kelihatan apa-apa teman-teman ya, hanya kelihatan jalan dan lampu dari motor kita. Semoga kita nggak ketinggalan teman-teman ya, karena saya nggak tahu tempatnya, takutnya nyasar juga teman-teman, karena ini di tengah hutan teman-teman. Kenapa kita kok eksplor malam? Karena kita habis dari rumah terpencil di Gatasan di area Ijen teman-teman. Jadi sekalian kita eksplor ke sini teman-teman. Di depan itu Mas Sultan Irsyah ya. Sama Mas Iskafian. Sama sekali teman-teman yang lewat sini teman-teman. Nah, ini lighting saya nyalakan teman-teman. Biar gak terlalu sepi. Jauh kelihatannya teman-teman. Ya, kita ikuti motor yang ada di depan. Semoga kita nggak ketinggalan teman-teman. Wah, kenapa ini turun ini Mas Iskafian ini? Oh, kayaknya tempatnya emang harus turun kayaknya teman-teman. Sempit sekali. Susah untuk dinaiki teman-teman. Ya harus pelan-pelan. Di sini kayak juga ada makam katanya teman-teman. Ya, makanya kita berhati-hati, takut apa ya? Takut melindas ya, melindas makam teman-teman. Oh, enggak ada teman-teman ya. Berarti bukan di sini. Ini kenapa berhenti? Saya juga enggak tahu teman-teman. Lagi di itu teman-teman. Lagi di tengah hutan. Jalannya seperti ini. Wah, ngapain Mas Iska ini sama sosok Mas Wotong gitu. Makanya nanti hati-hati. Nah, buat teman-teman juga hati-hati ya.
gimana mas? Di sebelah sini. Hati-hati di sebelah kanan itu ada jurang nanti. Ada jurang. Ada jurang. Hati-hati ya. Iya. Pokoknya. Ayo mas. Berarti ini jalan aja mas ya. Itu kenapa kok ngulon? Wah teman saya ada yang kayak kesurupan. Wah, teman-teman. Ini error. Ini kayaknya ada satu teman yang tiba-tiba kembali ke sana. Kenapa itu? Saja mas. Ya error lagi. Ini berlainan ini. Ya error lagi naik. Coba kita tanya itu dulu teman-teman. Error toh? Kita nggak bisa. Error toh? Nggak bisa apa ya? Identifikasi. Ada error nih gini. Ayo. Ayo semangat. Error. Ternyata elemen saya teman-teman. Iki. Coba berhenti. Ada kendala teman-teman, ada kendala di sini. Depan ada jurang katanya. Iki wedi iki. Iki wedi iki. Mas, pesawat nyasar nomor ono, beda dhewe. Iki wedi iki. Mas sampean go. Hah? Wani. Wani apa gak? Wani gak? Wani Mas. Tenan. Iya. Waduh iki. Ojo sampai kosong lo ya. Pikiranmu ya. Aku kosong pikiranmu. Aja kosong lo pikiranmu ya. Tenang yo. Aku wis nguasai di atas iki meh dan iki. Piye iki lanjut ta ora? Kembali. Lanjut. Lanjut. Aku kosong sampai nang kene guncengan. Ya wis. Goncengan Mas. Aku gonceng ya. Aja ditinggal lah aja. Ya enggak. Sampean aja cepet-cepet Mas. Aku dina kanca kowe. Bahaya teman-teman. Ya, aja kosong pikiran ya. Siap. Aku terus sampean iki wis ketemu lebu. Hati-hati ya. Ya, saya Mas Iska disuruh hati-hati karena emang harus butuh konsentrasi di sebelah kanan ini jurang, teman-teman. Ya. Cuma enggak kelihatan ya. Itu teman-teman mungkin kelihatan dikit-dikit ya. Kalau sebelah kanan itu jurang. Oh, kelihatan teman-teman ya. Agak ngeri nih kalau emang enggak konsentrasi dikit bisa masuk jurang, teman-teman. Ya kita berjalan pelan-pelan ya karena jalannya masih berisiko teman-teman. Wah ini apa masih jauh ya? Belum nyampe-nyampe teman-teman. Wah ini kenapa turun lagi Mas Iska ini? Oh disuruh berhati-hati teman-teman kita teman-teman. Karena di sebelah kanan tuh jurang ya. Ya, kita intinya disuruh berhati-hati. Wah, suasananya mencekam, teman-teman. Sedangkan teman saya bergabung sama saya. Kita berangkat lagi, teman-teman. Karena semua baterainya tinggal sedikit ya. Kita harus nyampe sana dengan keadaan fit semua, perlengkapan juga fit semua kamera-kameranya teman-teman, jangan sampai kehabisan lighting, kehabisan baterai kamera di hutan sini teman-teman. Ini kayaknya lumayan cukup jauh teman-teman. Saya kira nggak terlalu jauh-jauh banget, ternyata lumayan jauh teman-teman rumahnya.
kita agak percepat motor kita, teman-teman. Takut ketinggalan ya. Kalau ketinggalan di sini, saya nggak tahu jalan, teman-teman. Kayaknya sudah nggak terlalu jauh kayaknya, teman-teman. Ya, semoga cepat nyampe, teman-teman. Nah, kayaknya sudah mau nyampe, teman-teman. Wah, kenapa turun, teman-teman? Kenapa Mas Iska turun lagi itu? Saya memilih turun juga, teman-teman, karena kondisi jalan yang kurang begitu bagus, teman-teman. Maka nggak bisa kita untuk bergoncengan. Mas Iska juga turun, saya juga turun, karena medannya agak berbahaya, teman-teman. Kita jalan dulu sampai kondisi jalannya lumayan bagus. Ya, di belakang ada Mas Harvin sama Mas Iska Fian. Jalannya seperti itu, teman-teman. Bawah jurang lagi, teman-teman. Ya, jadi susah kalau bergoncengan. Juga banyak ranting-ranting yang kalau salah sedikit bisa kepleset, teman-teman. Makanya motor nggak boleh bergoncengan. Nah, ini naik lagi, teman-teman, berarti jalannya sudah lumayan bagus ya. Oke, saya juga naik. Ternyata masih jauh, teman-teman. Saya kira udah deket. Sayang fuse-nya nggak kelihatan, teman-teman ya, karena emang malam sih, teman-teman. Ya, bayangkan kehidupan di sana gimana, teman-teman ya, di ujung hutan loh tinggalnya. Katanya sih seperti itu, teman-teman. Saya baru pertama kali ini, teman-teman. Ini ada kayak pengaman polisi ya, teman-teman ya, berwarna kuning, teman-teman ya. Nggak tahu kok ada seperti itu. Biasanya kalau ada kuning seperti itu, habis ada sebuah kejadian, teman-teman. Entah itu kecelakaan, entah itu pembunuhan dan lain sebagainya.
Tapi saya nggak tahu kenapa kok ada pembatas warna kuning punya polisi, teman-teman. Apakah emang sengaja ditaruh buat pembatas atau emang bener-bener habis ada sebuah kejadian, teman-teman? Ya, saya kurang tahu sih, teman-teman. Nggak ada informasi yang masuk ke saya, teman-teman. Ya, semoga aja nggak ada apa-apa, teman-teman, ya. Hanya sebuah pembatas jalan saja. Wah, ini agak susah, teman-teman, jalannya. Saya turun, teman-teman. Saya naik lagi. Ya, semoga kita gak ketinggalan. Wah, itu menunggu Mas Sultan. Wah, kenapa ini berhenti mereka ini? Oh, gak apa-apa ternyata, teman-teman. Oke, kita lanjut. Pembatasnya sampai sini loh, teman-teman. Kira-kira ada apa ya, teman-teman, ya? Nyampe, teman-teman. Ya, teman-teman ikuti terus, teman-teman, ya. Perjalanannya seru, teman-teman. Kayaknya sudah mau nyampe kayaknya, teman-teman. Masih agak nyampe-nyampe mulai tadi, ya. Saya khawatir baterai kamera saya, teman-teman, karena emang tinggal sedikit banget sih, teman-teman. Tapi jalan ini nggak se-ekstrim yang teman-teman kalau melihat video saya yang sebelumnya ke desa terpencil yang di atas itu, ya. Itu emang lebih susah daripada ini, teman-teman, jalannya, teman-teman. Soalnya tanjakan, kalau ini ya nggak nanjak sih, teman-teman, cuman jurang gitu aja. Pembatas polisinya sampai sini, teman-teman. Kok belum nyampe-nyampe, ya? Ya, tapi kita nggak menemukan penampakan, teman-teman, ya. Kalau teman-teman yang suka penampakan, nggak tahu melihat apa nggak. Kalau saya nggak ngelihat, teman-teman, karena fokus di jalan. Dan kita berempat, ya, jadi kayaknya takut, ya, nggak mau menampakkan diri, teman-teman. Konon sih pernah ada yang ditampaki di sini, ya, tapi saya nggak tahu benernya apa nggak, ya. Saya belum tahu melihat penampakan juga. Kayaknya kita sudah hampir sampai, teman-teman. Oh, sudah ada jalan, teman-teman. Kayaknya sudah mau nyampe ini, teman-teman. Oh ya, ini sudah masuk kayaknya, Mas. Teman, kita sudah sampai, ya. Sampai di sebuah rumah di ujung hutan, teman-teman, ya. Kita akan menuju rumah di ujung hutan. Kebetulan ini salah satu teman kita ada yang kenal, teman-teman. Kita akan explore. Ini masih hutan, teman-teman. Nah, kita akan explore. Wah, ada Mas Iska Fian. Kita akan explore. Akan masuk, teman-teman. Oh, makanannya sudah nggak ada. Ada Mas Sultan, ya, teman-teman tadi datang duluan, teman-teman, karena di depan ini, ya, ada mbahnya yang punya rumah ini, mbahnya ini, Mbah. Jadi mereka sudah berkomunikasi dulu. Alas, gimana, ya?
rumah tengah alas, teman-teman. Ini iki kayak ini masaknya. Masak nang pawon. Masaknya di pawon ya. Di pawon ini sangat unik. Desa banget. Jangan pakai sih. Pin. Barang wis bengi. Wah, ini mbahnya ini, punya rumah. Ini coba kita ini yang dimakan tadi ya. Pakis. Nah, ini belakang rumahnya, teman-teman. Belakang rumahnya ini ada benar-benar sepi, teman-teman. Ini belakang rumahnya. Wah, hutan, teman-teman. Langsung hutan belakang rumahnya. Belakang rumahnya ini ada ternak sapi. Kambing ya, kambing. Ini kamar mandinya. Kamar mandinya. Kamar mandinya seperti ini. Nah. Ini saya ditemani Mas Harvin, teman-teman. Kembali lagi. Ya, kita kembali lagi. Pintunya. Masuk lagi, kita mau makan, teman-teman. Udah disiapin makanannya. Suasana makan di kampung terpencil, pakai teman-teman. Ya, siapa yang suka petik, teman-teman? Ini langsung dipetik dari alas, dari hutan, teman-teman. Wah, sambelnya mantap, teman-teman. Wah, kembali lagi. Ya, kita kembali lagi. Mas Iska Fian udah makan ini, Mas Sultan masih sibuk dengan kameranya. Matur suwun, Bu. Kita makan dulu ya, teman-teman ya. Mohon maaf kita nggak bisa ngasih ya. Udah selesai kita makan, teman-teman, kita skip emang biar nggak terlalu lama durasi. Dari situs Banyuwangi. Terima kasih atas atensinya.